Militer Rusia menggempur benteng pertahanan Ukraina di arah Ugledar, Donetsk. Rusia memakai peluncur roket ganda NLRS TOS-1A, roket pembakar matahari ini bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Roket penghisap oksigen ini tak memberi kesempatan musuh menghindar. Serangan TOS-1A presisi dipandu drone pengintai. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 7 Februari. Militer Rusia menggempur benteng pertahanan Ukraina di arah Ugledar, Donetsk. Rusia memakai peluncur roket ganda NLRS TOS-1A, roket pembakar matahari ini bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Roket penghisap oksigen ini tak memberi kesempatan musuh menghindar. Serangan TOS-1A presisi dipandu drone pengintai. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 7 Februari. Militer Rusia menggempur benteng pertahanan Ukraina di arah Ugledar, Donetsk. Rusia memakai peluncur roket ganda NLRS TOS-1A, roket pembakar matahari ini bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Roket penghisap oksigen ini tak memberi kesempatan musuh menghindar. Serangan TOS-1A presisi dipandu drone pengintai. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 7 Februari. Militer Rusia menggempur benteng pertahanan Ukraina di arah Ugledar, Donetsk. Rusia memakai peluncur roket ganda NLRS TOS-1A, roket pembakar matahari ini bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Roket penghisap oksigen ini tak memberi kesempatan musuh menghindar. Serangan TOS-1A presisi dipandu drone pengintai. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 7 Februari. Militer Rusia menggempur benteng pertahanan Ukraina di arah Ugledar, Donetsk. Rusia memakai peluncur roket ganda NLRS TOS-1A, roket pembakar matahari ini bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Roket penghisap oksigen ini tak memberi kesempatan musuh menghindar. Serangan TOS-1A presisi dipandu drone pengintai. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 7 Februari. Militer Rusia menggempur benteng pertahanan Ukraina di arah Ugledar, Donetsk. Rusia memakai peluncur roket ganda NLRS TOS-1A, roket pembakar matahari ini bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Roket penghisap oksigen ini tak memberi kesempatan musuh menghindar. Serangan TOS-1A presisi dipandu drone pengintai. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 7 Februari. Militer Rusia menggempur benteng pertahanan Ukraina di arah Ugledar, Donetsk.
Rusia memakai peluncur roket ganda NLRS TOS-1A. Roket pembakar matahari ini bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Roket penghisap oksigen ini tak memberi kesempatan musuh menghindar. Serangan TOS-1A presisi dipandu drone pengintai. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 7 Februari. Militer Rusia menggempur benteng pertahanan Ukraina di arah Ugledar, Donetsk. Rusia memakai peluncur roket ganda NLRS TOS-1A. Roket pembakar matahari ini bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Roket penghisap oksigen ini tak memberi kesempatan musuh menghindar. Serangan TOS-1A presisi dipandu drone pengintai. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 7 Februari. Militer Rusia menggempur benteng pertahanan Ukraina di arah Ugledar, Donetsk. Rusia memakai peluncur roket ganda NLRS TOS-1A. Roket pembakar matahari ini bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Roket penghisap oksigen ini tak memberi kesempatan musuh menghindar. Serangan TOS-1A presisi dipandu drone pengintai. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 7 Februari. Militer Rusia menggempur benteng pertahanan Ukraina di arah Ugledar, Donetsk. Rusia memakai peluncur roket ganda NLRS TOS-1A. Roket pembakar matahari ini bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Roket penghisap oksigen ini tak memberi kesempatan musuh menghindar. Serangan TOS-1A presisi dipandu drone pengintai. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 7 Februari.